Dan kita ada rancangan lah untuk menerbitkan satu dokumentari mengenai hantuah untuk pasaran antarabangsa. Jadi kita bekerjasama dengan beberapa pihak termasuk Institut Kajian Hantuah, Institut Tumbera dan UNIMEL, dan insyaAllah akan mendapatkan restu daripada kajian di belakang. Kisah-kisah mengenai hantuah ni dia dalam dua bentuk. Ada fakta, ada juga mungkin fiksyennya, rekaannya. Jadi kita nak kena bezakan dua-duanya. Jadi dalam dokumentari kita kena lebih hati-hati untuk memaparkan hanya yang apa yang selayaknya lah, ya, sebagai fakta yang mewakili sejarah yang ada pada hantuah itu sendiri. Sebelum ni saya dah dikenali sebagai watak pendeka awang dan film Mahilau. Mungkin daripada situ jugalah mungkin orang ternampak karakter daripada pendeka awang ni. Mungkin Fatah Amin sebenarnya boleh bawa lagi watak-watak yang mengangkat pahlawan-pahlawan Melayu. Mungkin daripada situ lah. Tapi of course sebagai seorang yang sebenarnya minat sejarah, saya sebenarnya sangat berbesar hati lah untuk mengangkat watak-watak tokoh-tokoh yang penting lagi-lagi di tanah Melayu bagi kita orang Melayu, orang Islam. Sebab saya rasa itu adalah sumbangan saya kepada generasi sekarang dan generasi akan datang.